Awal 2015 saya kehilangan adik saya dan 2015 akhir Desember itu kehilangan paman saya. Dan mereka adalah keluarga saya yang memang benar-benar mensupport saya dan memang dekat dengan saya. Jadi saya kehilangan keluarga tapi saya masih punya mereka. Jadi mereka, saya sudah menganggap mereka seperti keluarga saya sendiri. Di saat saya sedih, saya bisa datang ke sini, bicara dengan mereka walaupun mungkin mereka nggak ngerti. Yang mereka yang bisa melihat aja, ngapain, nggak ada upahnya. Kalau saya sendiri kan saya berharap ini tetap, mereka tetap berada di sini. Oh, jauh ini selain dijadikan penelitian orang-orang dari luar sana, juga dijadikan bahan edukasi untuk generasi muda.